Bahulu sememangnya makanan tradisi yang sangat terkenal. Cuma cara penyediaan dia yang agak renyah. Tapi tak lagi dengan Safia Magic Flour Make My Life Easy. Kita gunakan 5 biji telur, masukkan dekat dalam satu bekas. Untuk buat bahulu yang sedap, kita perlu gunakan telur yang lebih sedikit. So kita pakai dalam 5 biji telur untuk 125 gram tepung. So, bila dia dah kembang, kita boleh terus masukkan kita punya gula lebih kurang dalam 45 ke 50 gram. Terus kita masukkan kita punya tepung. Okey, untuk kita masukkan tepung ni, kalau boleh jangan masuk terlalu banyak. Kita masukkan sikit-sikit demi sedikit. Okey, kita ambil sudu ataupun senduk, kita masukkan sikit demi sedikit dekat dia punya acuan. Kita pakai oven yang ada 2 lapis . Okey, kita set dia punya temperature lebih kurang 220. Dia punya masa lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Kalau kita makan roti bakar, kita minum dengan kopi o panas. Tapi bila kita makan buah hulu, kawan yang terbaik dia teh o. Cuma bezanya saya nak letakkan flavor sikit pati limau nipis Safia. Yang bagusnya produk ni kita boleh terus pakai. Terus saja kita masukkan teh yang saya dah masakkan tadi. Biarkan dia sebati. Apa yang perlu kita buat sekarang? Tunggu buah hulu kita masak.